Kenapa aku gak bisa tidur? Aduh. Kenapa ya aku gak bisa tidur, guys? Oke. Jadi, selamat datang di channel Ziko Gaming, guys. Kali ini aku bakal buat story lagi. Oke, langsung aja, guys. Tadi gue habis tidur ya, tapi gak bisa tidur aku, guys. Kenapa aku gak bisa tidur ya? Aduh, parah. Aku sampai gak bisa tidur, guys. Oke, aku mau jalan-jalan dulu. Kita naik BMW i8 kita, guys. Kita mau beli jus. Pak, halo Dude. Kamu ngapain malam-malam gini? Kamu minta lemon juice. Saya haus, Pak. Tadi semalam saya nggak bisa tidur. Kenapa kamu nggak bisa tidur? Aku nggak tahu, Pak. Tiba-tiba aku nggak bisa tidur. Dan badanku tuh saat... Dan kayak ada yang... aku, Pak. Oh, yaudah. Kamu mau jus ya? Iya, aku mau jus. Yaudah, ambil sana. Oke. Oke, udah. Gila buang sampah. Ngebak, guys. Hilang-hilang kayak otok. Oke. Okay. Udah, Pak. Ini, Pak, kembaliannya. Oke. Okay. Makasih. Tiga ya, Pak, ya. Oke, okay, terima kasih, Dude. Oke. Okay. Guys. Kali ini aku mau beli obat tidur, guys. Aku nggak bisa tidur. Oke. Okay. Aku sampai gak bisa tidur, guys, malam-malam begini. Aduh, kebuka lagi pintu kita, guys. Kenapa? Oke. Halo, Pak. Halo, Dude. Kamu ngapain, Dude? Kamu kesini. Kamu gak tahu tak? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Kamu lihat berita tentang si penjual jus itu, rupanya pembunuh bayaran. Apa? Rupanya si penjual jus pembunuh bayaran, Pak. Iya. Dan dia suka, dan dia adalah hantu. Hah? Hantu? Iya. Maksudku dia hantu, bukan pembunuh bayaran. Oh. Dia monster, Pak, katanya. Iya, butuh deh. Kamu gak lihat di berita apa kok si lem, si tukang jus itu, dia suka sekali mencuri anak-anak. Oh, berarti dia monster dong. Iya. Serem, Pak, ya. Iya. Udah, Dude, kamu ngapain kesini? Kamu beli obat tidur. Saya semalam saya nggak bisa tidur, Pak. Oh, ya udah. Udah, guys. Tapi ada nggak, Pak, di sini obat tidur, Pak? Nggak ada, Dude. Ya, nggak habis berarti. Iya, nggak habis. Ya udah, guys. Aku mau pulang aja. Ini pintu mobil kita kebuka ya. Nggak apa lah. Rupanya ada berita, guys. Viral katanya ya, kayaknya viral. Oke, aku skip, guys. Oke, guys, langsung ya, guys, kita tidur. Walaupun aku nggak bisa tidur, guys. Tapi nggak ada obat tidurnya ya di Goodmart. Biarkan saja itu pintu kebuka. Langsung mau tidur. Oke. Okay. Aku bisa bangun, guys. Kemarin malam enggak
gak bisa bangun ya. Rupanya katanya yang penjual itu hantu. Dia tuh si penjual jus itu berarti berhantu, guys. Berhantu dia. Serem banget. Gak tau apa. Oke lah, guys, kali ini aku bakal makan dulu, guys, sarapan dulu. Makan burger. Halo Pak. Halo Dude. Kamu ngapain kesini? Kamu mau makan? Iya Pak. Aku mau makan Pak. Lapar saya Pak. Oh ya udah. Kamu mau apa? Ayam? Iya Pak. Saya mau ayam. Ya udah. Diterima. Oke. Terus kita makan. Aduh, parah gini. Ya elah, gimana guys ya? Oke, udah Pak, kembarannya berapa Pak? 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah Pak. Oke, terima kasih. Sama. Udah. Kita sudah. Kita mau ke rumah kiri lah, guys ya. Aku bakal tanya dulu. Kira apakah si Jojus itu viral ya? Nabrak dong. Ugal-ugalan cuy mobilnya cuy. Jangan ditiru ya. Oke lah, oh, bakal ke rumah si. Bakal ke rumah si. Ini guys. Ke rumah si Kiril ya, bakal tanya dulu. Mobilnya ya ampun. Kiril. Halo Jack, kamu ngapain ke rumahku? Kamu tahu tak Kiril, aku tadi habis diberitahui sama orang yang juga tukang, katanya si tukang lemon juice itu adalah pembunuh dan pembunuh berhantu. Apa? Oh, itu tak Jack. Yang penjual jus, yang psikopat itu. Iya, kamu nggak tahu. Aku tahu, soalnya dia itu viral. Dia viral emang. Iya, dia viral tuh deh. Si Jack maksudnya. Kenapa dia? Kiril ya, kok bisa dia bisa viral? Karena dia suka menghantui warga-warga di sekitar kota Dude. Oh, tentu saja Kiril. Ya udah, kamu ngapain ke sini? Langsung menanya. Ya udah. Aku mau olahraga dulu, guys. Biar si Dude kuat ya. Biar si Dude kuat. Oke, loncat-loncat aja olahraganya. Aduh. Oke. Oke, okay, dah olahraganya. Biar si Jack kuat cuy. Ya, lepas dong pintu mobil kita cuy. Kan bisa lihat tuh. Oke okay lah.
Ya, saya tukang jus ini. Lumayan di sini, guys, katanya ya. Coba aku tanya ya. Halo, Pak. Iya, Dude, kamu ngapain? Rumahnya Bapak jus di sini ya. Hei, Dude, dengarkan dulu. Kamu jangan ke tukang jus. Loh, eh? Kenapa emang? Kamu ke tukang jus, kamu bisa kena celaka. Oh, dia tuh viral, Dude. Sejak tahun 2019. Hah? 2019? Iya. Dia itu pernah membunuh korbannya dengan cara menghisap darah dan membunuh dia memakai pisau. Oh, sakit juga ya, Pak ya? Iya, Dude. Makanya kamu jangan mendekati orang itu. Oh, bisa saja dibunuh. Oh. Ya udah, Pak, terima kasih, Pak. Ntar aku tanya dulu, guys. Aku tanya dulu. Apakah rumahnya di sini? Pak. Bapak, apa tuh, Dude? Apakah rumah si Jack itu ada kok si Jack? Si lemon juice itu ada di situ, Pak. Jusnya. Iya, Dude, yang atapnya merah. Yang ini, Kak? Bukan, yang di belakangku. Oh, itu berarti. Iya. Oh, di sini guys berarti. Oke. Coba aku explore ya. Halo. Tuh. Ha 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 ha.